Senang banget Arinaga Family bisa ketemu kamu lagi. Dan sekarang kamu sedang menonton video behind the scene pembuatan lagu Sate Kambing. Seru banget. Tonton terus ya. Nasi panas baru begitu kagak. Oh, nasi panas. Nah, gitu. Nasi panas. Oh iya, yeah. Dari Pak ya. Oke. Okay. Astagfirullah. Mohon maaf. Nasi panas. Udah panas ya. Sate Semoga konsentrasinya bertambah ya. Kamu belum siap sih? Boleh. Ayo Bang. Semangat Bang. Kamu pasti bisa. Yuk. Bakalan berkali-kali. Kesempatan kedua. Dasar suami siapa itu? Nah, iya tadi.
sepertinya dikipasin. Nasi panas sudah kusiapin. Sampai kami, sampai kami tak tahan mau kusantap. Masih lama kan satenya dikipasin. Kambing 1, 2, 3 1 salah muternya. Muternya salah lagi. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hang loncat 7. Mantap. Tos. Apalagi kalau dikecapin. Apalagi kalau dikecapin. Kambing. Tak tahan mau kusantapin. Masih lama kan satenya dikipasin. Kasihin. Nasi panas. Siapin. Sate kambing. Aku suka sekali. Jadi mau nambah dan lagi ya. Modelnya, modelnya simple, terus bisa kembaran sama anak-anak, muterin nak. Simple banget, tapi tetap bagus dan eksklusif. Ini adalah dari Hijab Alila. Keren banget ya. Busui friendly, wudu friendly. Di sini ada resletingnya dan warnanya ada 3. Coba sebutkan Ruby warnanya ada apa aja? Krem. Ada krem. Coklat dan juga ungu. Nah, kamu juga bisa lihat di Instagramnya Hijab Alila, ada Arinaga Family di sana. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton. Seru banget untuk behind the scene hari ini dan juga behind the scene yang lainnya. Pokoknya selalu punya cerita di balik cara kita membuat video. Semoga langkah-langkah kami membuat video ini bisa menginspirasi kamu dan memberikan ide kepada kamu. Okay. Terima kasih banyak. Terus dukung kami, subscribe, like, komen, dan juga share. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. 1 sate, 7 sutuk.